saya pemimpin besar pasukan merah Setanah Dayak. Mengutuk keras adalah kasus kriminalisasi. Jika tidak diindahkan kata-kata saya ini, maka atas nama leluhur, jika permintaan kami tidak diterima oleh pihak keamanan, maka jangan salahkan kami pasukan merah akan terjun ke kanteng pada hari ini juga. Jaga dalam budaya kalian, jaga dalam budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Orang Dayak sudah tidak suka terhadap perilaku suku Madura berada di daerah Kota Orient Timur ini. Karena sudah bertahun-tahun mereka hidup di daerah ini, perilakunya tidak bisa menyesuaikan. Tidak dibakar Pak, suatu saat dia kembali lagi kan. Jadi kami selaku warga masyarakat tidak mau Kalimantan ini dimasuki orang Madura Pak. Pada hari ini Selasa, kami pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Raya telah melaporkan. Kami pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Raya sangat tersinggung dan keberatan dan menentang masyarakat adat Dayak. Kami pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Raya meminta kepada penegak hukum kepada kami dan memproses hukum yang bersangkutan. Jika dalam waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut di atas yang bersangkutan, maka kami tidak bertanggung jawab atas stabilitas dan keamanan etnis yang bersangkutan di Kalimantan. Pria pembunuh gadis di Kutai Barat terancam hukuman mati. M. Munawir, 21, ditangkap polisi karena diduga membunuh gadis bernama Madeline, 20. Munawir dijerat pasal pembunuhan berencana, sehingga terancam hukuman mati. Dijerat pasal pembunuhan berencana, kata Kapolres Kutai Barat AKBP Irwan Yuli Prasetyo saat dihubungi, Rabu 10 Februari 2021. Tersangka Munawir dijerat pasal 340 KUHP subsider, pasal 338 KUHP subsider, pasal 351 ayat 2 KUHP. Munawir tega membunuh Madeline karena ajakan bersetubuh ditolak. Madeline menolak ajakan tersebut beberapa kali. Penolakan itu menimbulkan dendam sehingga Munawir tega membunuh Madeline. Munawir mengajak Madeline bersetubuh karena telah meminjamkan uang 2 juta rupiah kepada korban pada Minggu 17 Januari malam. Setelah ditolak, tersangka Munawir berjanji memberi 600 ribu rupiah namun dengan syarat bersetubuh. Korban Madeline lalu dijemput Munawir dan dibawa ke rumahnya di Kampung Sumbersari, Kecamatan Barong Tongtok, Kutai Barat. Pembunuhan lalu terjadi pada Senin 1 Februari siang. Pasal pembunuhan berencana disangkakan karena memang satu minggu mau diajak ketemu lagi. Ada upaya menyiapkan pisau dan sebagainya untuk melukai atau membunuh, ujar AKBP Irwan. Lalu ada itikad si laki seminggu ini merencanakan balas dendam karena ada penolakan. Kemudian terjadi pembunuhan itu, tapi beberapa saat kemudian ditangkap, ujar dia. Sebagaimana diketahui pasal 340 berbunyi, barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sementara pasal 338 berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Selain diproses di kepolisian, Munawir dikenai sanksi adat berupa denda. Hal ini diputuskan setelah Lembaga Adat Besar Kutai Barat menyatakan Munawir bersalah atas kasus pembunuhan tersebut. Munawir melanggar hukum adat Bolit Mate Namar Uman, Bolit Mate Pusidaya. Sanksi adat 1,89 miliar rupiah itu terdiri dari sanksi adat 4.120 antak atau sebesar 1,848 miliar rupiah
dan biaya acara adat kematian Param Api dan Kenyau Etus Asak sebesar 250 juta rupiah. Sanksi ini diminta dipenuhi paling lama 6 bulan. Munawir diminta membayarkan denda adat tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, yakni 4 Agustus 2021. Sanksi adat 1,89 miliar itu terdiri dari sanksi adat 4.120 antar. Munawir diminta membayarkan denda adat tersebut sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Ketegangan antara masyarakat adat suku Dayak dengan warga Madura yang bermukim di Kutai Barat dikabarkan tengah memanas. Hal tersebut ditengarai akibat buntut peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh pemuda Madura berinisial MM21 terhadap seorang gadis Dayak di Kelurahan Barong Tongtong, Kabupaten Kutai Barat bernama Medelin Sumual. Alhasil akibat perbuatannya, masyarakat adat suku Dayak di Kutai Barat pun menjadi murka. Parahnya lagi, MM beralasan membunuh korbannya akibat ditolak untuk berhubungan badan. Sementara itu, korban juga dibunuh ketika tengah dalam keadaan hamil muda. Tidak hanya kepada MM, kasus ini juga sempat berdampak buruk terhadap meningkatnya ketegangan antara masyarakat adat suku Dayak dengan warga Madura yang bermukim di Kutai Barat. Ketegangan sempat memanas pada saat dilakukannya pelaksanaan sidang adat untuk menentukan tindakan selanjutnya bagi MM. Di tengah sidang, sejumlah perwakilan ormas kesukuan di wilayah ini bahkan meminta kepada warga Madura agar angkat kaki dari ibu kota kabupaten beradat yang selama ini kondusif. Namun seiring berjalannya sidang adat yang juga dihadiri Kodim 0912, Letkol Infantri Anang Sofyan Effendi, perwakilan Polres Kubar dan Kejaksaan Negeri Sendawar ini, pada akhirnya membuahkan hasil perdamaian antar suku Madura tetap menjadi bagian warga Kubar. Akan tetapi tetap MM tidak dapat berkutik ketika sanksi adat telah dijatuhkan kepadanya. Sanksi tersebut pun nyatanya cukup berat, rincian denda yang harus dibayarkan MM yaitu mulai dari 4.120 antang atau guci yang bernilai setara dengan 1,6 miliar rupiah. Tidak hanya itu, MM juga diharuskan membayar biaya prosesi Parap Mapui hingga Kenyau Kuangkai atau adat kematian suku Dayak Benau mulai tingkat 1 sampai tingkat selanjutnya yang nilainya mencapai 250 juta rupiah. Secara keseluruhan, total denda adat yang harus dibayarkan oleh MM adalah 1,9 miliar rupiah. Kami memberi waktu 6 bulan, terhitung sejak hari ini untuk menyelesaikannya, kata Manar Dimansyah Gamas, Kepala Lembaga Adat Besar Kutai Barat. Sementara itu, Manar Dimansyah juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi isu SARA yang dapat merugikan orang banyak. Sebab kasus ini telah ditangani kepolisian Polres Kubar yang dikawal pihak lembaga profesional hukum di wilayah ini. Bagi saudara kita suku Madura, jangan takut karena kasus ini telah selesai. Silakan beraktivitas seperti biasanya dengan syarat saling menjaga pergaulan tatanan budaya adat istiadat untuk ketentraman kita semua. Hal yang sama juga diutarakan oleh Kapolres Kutai Barat AKBP Irwan Yuli Prasetyo. Beliau secara langsung meminta agar masyarakat dapat menahan diri atas kasus pembunuhan ini. Kami mohon semua pihak bisa menahan diri. Ini murni kriminal, katanya. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, MM dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 dan pasal 351 ayat 3. Ancaman hukuman maksimal dengan hukuman mati atau seumur hidup, kata Irwan.